Jadi 12 orang ini ditahan di Polisi Militer Kodam Jaya, di Guntur. Dan semua yang kita panggil hari ini pun akan langsung kita tahan. Dan mereka akan kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak hanya di Pomdam Jaya saja. Kita punya beberapa tempat. Ada pusat Polisi Militer Angkatan Darat di sini, di dekat Gambir. Ada lagi beberapa tempat lagi. Kami akan tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, Prada MI sudah jelas, dia adalah salah satu dari mereka. Dan sejauh mana, ya kita juga masih, tapi mereka kan sudah di tangan, Prada MI ini sudah di tangan kita, walaupun masih dirawat di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat. Tetapi statusnya adalah termasuk yang terperiksa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!